Anda masih bersama kami di Newscreen. Pemirsa, Pertamina mewaspadai perkembangan industri mobil listrik yang akan mengancam bisnis perseroan. Direktur Pemasaran Retail Pertamina, Maksud Kamit, mengatakan penjualan mobil listrik patut diwaspadai karena akan mempengaruhi penjualan minyak. Sebagai antisipasi, Maksud menambahkan Pertamina akan mengembangkan energi terbarukan sebagai pemasukan lain bagi Pertamina. Realisasi operasional mobil listrik dikhawatirkan akan memberi dampak negatif bagi PT Pertamina Persero. Direktur Pemasaran Retail Pertamina Maksud Kamit mengatakan, pengembangan mobil listrik secara langsung akan menggerus penjualan minyak Pertamina. Maksud memaparkan dampak negatif keberadaan mobil listrik terhadap pembelian minyak sudah terlihat di China, di mana penjualan minyak di negeri tirai bambu tersebut stagnan. Meski demikian, Maksud memastikan Pertamina telah mewaspadai dampak negatif mobil listrik bagi pendapatan perseroan. Kedepan Pertamina akan memperbanyak stasiun penyedia listrik umum atau SPLU agar Pertamina memiliki sumber penghasilan lain di luar penjualan minyak. Namun hal tersebut sangat tergantung dari regulasi kedepannya. Ya, tergantung nanti regulasinya, tapi peluang itu tetap jadi bagian dari pemikiran kita begitu. Dalam situasi seperti dinamika disruptif begini, Pertamina tetap waspada begitu. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perpres soal mobil listrik. Perpres tersebut diharapkan dapat menunjang pengembangan industri mobil listrik di dalam negeri sehingga dapat mengurangi konsumsi minyak yang selama ini menjadi penyebab defisit neraca perdagangan. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Masturi, IDX Channel. We'll be right back.